Ini adalah grafik kad saya yang berumur lebih 10 tahun tak silap saya. Radeon HD 5850 daripada AMD. Dia ada 4 output display, 2 pakai DVI, 1 HDMI dan 1 pakai display port. Sini dia punya kipas, dalam tu ada heatsink dia. Agak-agak kan, apa lagi yang ada dalam grafik kad ni? Saya nak buka dan saya nak cerita sikit apa kepentingan dia, kenapa ramai orang sanggup spend beribu-ribu untuk grafik kad ni, dan siapa lagi golongan yang memerlukan grafik kad selain gamers. Jom, kita buka dulu. Okay, first kita buka dulu. Ambil skru dia ni kot. Saya akan buka semua skru dulu. Oh yeah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ada dua bahagian besar kat sini. First kita punya PCB kita, dan satu lagi kita punya set heatsink. Ni semua ni heatsink dengan kipas. Fungsi heatsink kita adalah untuk membuang haba, mengeluarkan haba sebanyak mungkin, supaya kita punya dekat PCB ni ada kita punya processor dengan kita ada kita punya VRAM. Dua benda ni mengeluarkan haba. Sebab itu kalau korang perasan ada dua part kat sini. Satu part untuk kita punya GPU dan satu lagi untuk kita punya VRAM. Ini GPU dan ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita punya VRAM. Kejap lagi saya terangkan apa dia punya kegunaan dia, apa fungsi dia. Okay. Untuk sejukkan VRAM, dia tidak perlu serius sangat. Dia perlu, sebab dia tak keluarkan haba banyak sangat, jadi dia hanya gunakan thermal pad. Dia letak dekat sekeping besi ni, supaya haba yang terhasil dekat kita punya VRAM ni akan disebarkan pada kita punya seluruh besi ni, frame ni. Sebab tu dia pakai thermal pad dia, sebab tak panas sangat. Untuk kita punya main GPU ni, processing unit kita untuk grafik ni, dia akan hasilkan haba yang lebih tinggi. Jadi kita perlu serius untuk sejukkan kita punya GPU. Sebab tu kita ada benda ni. Okay. Sebab tu heatsink dia besar sikit. Untuk yang tak tahu, kalau korang perasan, tengah ni yang kita panggil GPU ni, dia macam CPU yang ada kat komputer biasa. Kita proses apa semua, kata CPU guna Ryzen lah, guna AMD lah, guna Intel kan. Rupa macam hampir sama. Sebabnya apa? Secara kalau generalnya, dua-dua CPU dengan GPU ni memang processor. Kerja dia untuk memproses maklumat, memproses data. Itu kalau kita tengok secara general lah. Hakikatnya dia punya kerja dia ada sedikit berbeza. Kalau CPU, yang panjang dia Central Processing Unit. CPU ni banyak kerja dia, sebab dia central, dia kena proses semua maklumat kat komputer kita. Nak kira itu, nak kira ini, nak running program itu, running program ni, macam-macam CPU buat. CPU ni kerjanya kompleks, dia buat task-task ataupun instruction yang kompleks. Sekarang, kenapa kita perlu ada GPU pula? Graphic Processing Unit. Dekat nama GPU tu kita dah boleh nampak clue dia sikit kan, grafik. Kerjanya untuk, kalau awal dululah, peringkat awal dulu, khas untuk game. Sebab game ni kita nak hasilkan grafik. Dia proses maklumat juga, cuma maklumat dia lain daripada CPU. CPU ni maklumat yang kompleks, yang ada macam-macam dia kena proses. Tapi kalau GPU tak, dia bukan maklumat yang kompleks, dia maklumat yang simple tapi perlu berulang banyak kali. Contoh tengok ni. Ni saya main game dekat iPad saya. Kan ada banyak grafik pelik-pelik kan, nampak banyak happening ni kan. Kalau saya buat slow motion, nampak tak tepi-tepi ni banyak ada dia punya geometri-geometri yang pelik-pelik tu. Berulang banyak kali dia perlu render. Kalau kita suruh CPU yang buat kerja ni nak proses semua ni, memang akan slow lah. Sebab itu bukan kerja CPU. Sebab tu kita kena pakai GPU. Dulu GPU ni memang khas untuk main game lah. Adalah orang buat kerja lain sikit untuk grafik kan. Tapi sekarang dia punya task tu dah banyak dah dia buat. Dia nak render data, AI. Sebab AI kan artificial intelligence. Artificial intelligence ni kita perlukan banyak data untuk diproses. Dan data tu kadang dia beza sikit-sikit je. Banyak repetitive punya action. Benda tu GPU power. Dalam GPU ni ada banyak otak. Jadi dia boleh proses tu banyak.
Cuma cara dia proses tu lain sikit daripada CPU. CPU tak adalah banyak sangat dia punya otak dia ataupun dia punya core kan. Ada CPU yang ada, kita tengok ada 8 core, 10 core, 12 core kan. Ada sekarang sampai 32 core. Ha, itu kira banyak lah otak dalam CPU tu. Kalau GPU dulu lagi, ini zaman 10 tahun lepas, 11, 12 tahun lepas lebih kurang lah. Ini pun ada dalam 18 compute unit. Ha, tapi dia tak sama dengan CPU. CPU punya core lain, dia buat kerja banyak. Disebabkan GPU ni handle task yang simple tapi berulang dengan banyak, dia boleh ada banyak otak tentu. 12 tahun lepas pun dah boleh ada GPU yang ada sampai 18 otak. Contoh inilah dia punya compute unit, dia punya otak dia ada banyak. Kalau GPU sekarang ni, dia lain sikit dia punya term dia. Dia macam, dia tak panggil dah compute unit sangat. Contohnya Nvidia, dia panggil CUDA core. Sampai contoh saya punya komputer tu ada 2000 lebih CUDA core. Kita boleh anggap macam ada 2000 otak dalam tu. Ha, padahal secara fizikalnya bukanlah 2000 otak. Bukanlah 2000 compute unit tu. Dia kurang lagi. Cuma bila dia tambah calculation, ha, satu ni boleh buat kerja lebih sikit. Ada stream banyak sikit data. Ha, dia boleh kira macam banyaklah otak yang boleh berfikir dalam satu masa. Ha, tu contoh CUDA core. Itu beza dulu dan sekarang. Dan saya nak bagi korang nampak beza antara CPU dengan GPU tu. Okay, dan kalau kita tengok kat GPU ni, okay, ni GPU tadi, dan tepi-tepi ni adalah dia punya VRAM. VRAM, kalau RAM tu kita biasa dengar, RAM tu adalah Random Access Memory. Fungsi RAM tu adalah untuk store maklumat ataupun store instruction sebelum kita hantar ke kita punya CPU untuk CPU tu proses. Contoh, saya ni processor, saya tengah menyental basuh baju. RAM adalah bakul sebelah saya. Orang letak baju dalam bakul, saya ambil baju dalam bakul dan saya basuh. Nampak? Sementara je bakul tu. Saya akan sentiasa ambil baju dalam bakul tu, saya basuh, dah basuh saya letak tepi. Okey, nampak? Prosesor kerja dia memproses benda tu. Bakul tu akan store sementara apa benda yang hendak diproses. Nampak? Itu RAM. Itu RAM. Kalau VRAM, dia ada tambah video depan dia. Video Random Access Memory. Okey, ni GPU tadi. Dan tepi-tepi ni dia punya VRAM. Saya dah bagi tahu tadi, VRAM kan. Bila GPU kita ni dah buat kerja dia, kerja-kerja yang dah siap tu dia akan hantar simpan dekat VRAM ni, video RAM. Umpama bakul-bakul kat sini lah. Haa, ada bakul-bakul baju yang sudah diproses. Ini kalau dalam konsep VRAM lah. Baju-baju yang ada dalam kita punya VRAM, bakul VRAM ni, sama ada diambil oleh kita punya processor balik ataupun dia boleh keluar jadi display kat output sini. Haa, kat sini kita ada output display ni. Nampak ni? Alamak, saya berabuk. Ada banyak output display ni. Saya ada 4 output display ni. Kita boleh keluarkan video output dekat sini. Setelah diproses oleh kita punya GPU, hantar ke VRAM. Dan kalau CPU kata, okey, boleh keluarkan gambar tu. Ha, dia pun ambil gambar ataupun benda video feed tu keluar dekat kita punya output sini. Dia lain sikit daripada CPU kan? Ha, sebabnya GPU ni memang kerja dia untuk settlekan task yang berulang dengan banyak dan laju. Kira GPU ni pembantu CPU. CPU boleh buat kerja grafik sebenarnya, tapi tak efisien. Sebab tu kalau korang tak ada GPU yang bagus, korang main game, game tu boleh main. Tapi game korang tu takkan smooth. Ha, dia ada grafik tu kita nampak, oh cantik. Tapi dia macam laggy. Tek, cik. GPU memang khas kerja dia untuk proses benda tu saja, bukan CPU. Sebab tu GPU tak boleh jadi CPU. CPU boleh running benda yang GPU boleh buat, tapi tidak efisien. Sebab tu saya kata GPU ni adalah pembantu CPU. Tapi pembantu yang power buat satu benda. Ha, buat benda yang berulang dengan laju, GPU bagus. Satu lagi kalau korang perasan, dekat GPU biasanya ada banyak output display. Kalau orang nak ada, contoh orang tu nak set up komputer dia, ada 3 sampai ke 5 display output kan, ada banyak screen. Biasanya kita memerlukan GPU. Sebab GPU ni akan proses video tu dan boleh keluarkan banyak output. Okay, apa lagi? Output saya dah terangkan. VRAM, GPU, ini kita punya PCIe interface. PCIe ataupun PCI Express. Nama panjang dia adalah Peripheral Component Interconnect Express. Ha, nampak ada keyword express itu. PCIe ni adalah connection yang khas untuk kita connect sistem komputer kita dengan komponen yang laju, yang memerlukan kelajuan yang tinggi. Kira macam highway lah, highway yang besar, inilah dia connection dia tu. Bila kita cocok grafik kad kita ni dekat kita punya motherboard gunakan PCIe punya slot, grafik kad kita akan gunakan PCIe lane. Benda ni dengan CPU tu akan cepat-cepat proses.
Sebab tu kita punya, kalau kita main game tu, kita boleh rasa dia punya instant tu kan. Kita gerak sini mouse, mouse tu adalah input. Kita cocok pakai USB. USB ni akan connect pada kita punya USB controller. USB controller ni akan connect menggunakan sama PCIe lane. Diorang pun connect satu sama lain dengan proses yang sangat laju. Kita boleh rasa kalau kita main game tu, kita gerak mouse ke tepi sikit, kita punya komputer nampak orang tu gerak sini. Nampak? Cool komputer kan? Sebab itulah saya minat teknologi ni. Dengan macam-macam benda yang berlaku tu, proses laju-laju tu kan, akan hasilkan satu benda, iaitu haba. Sebab GPU kita akan buat kerja banyak. Bila buat kerja banyak, akan hasilkan tenaga haba. Haba tu kena buang. Kalau tak buang, dia akan accumulate dekat sini sampai benda ni akan jadi terlalu panas. Bila terlalu panas, kita punya GPU akan rosak. Kita punya komponen elektronik lain pun akan rosak. Sebab tu sistem penyejukan ni penting. Kalau kita tengok orang yang hardcore pasal komputer ni, dia DIY komputer dia sendiri, benda-benda ni dia akan cabut dan dia modify balik. Dia letak water cool contohnya, sebab nak buang haba sebanyak mungkin daripada komputer tu. Sebab makin kurang haba dekat komputer tu, makin tinggi kita boleh suruh komputer kita bekerja. Still ada limitation, tapi kita boleh suruh dia buat kerja lebih lah. Kalau kita tak suruh buat kerja lebih pun tak apa, ianya akan memanjangkan jangka hayat komputer kita bila kita berjaya keluarkan sebanyak mungkin haba dari komputer. Saya rasa itu sajalah. Saja nak share sebab ini barang ni saya nak buang sebenarnya. Ini dah berbelas tahun ni. Saya rasa macam sayang pula buang gitu je. Jadi buat sharing sikit lah. Okay. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Brandy Buat. Subscribe YouTube Brandy Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.